Goy, 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 sumpah goy. Goy, yang gue deh goy. Gimana? Woi, mobilnya tahun sumpah. Gue gak bisa ngeliat orang belakang, Akyong. Woy, ini gede banget. Kan bang, pencet tombol untuk ke dalamnya bang. C. Unit 1 kilo weh perjalanan kita weh. Ya udahlah nyantai aja. Oke, siap. Putar lagu kali ya. Ini di kota gini bisa ada gunung, ini keren ya. Woi, ini nih kayak di Nevada tau gak sih? Gak anjay, lu sih anaknya sih barat deh. Sumpah, emang di mana lagi kok gak Fuji? Easter. Ini bukan kayak Nevada, cuy. Ini kayak apa, Kyong? Woi, sumpah. Kayak lihat tuh, di atasnya tuh. Tapi emang kalau di negara misalnya kayak Amerika emang di kotanya gini kelihatan gunung langsung gitu enggak kan? Hah? Lihat, cuy, kelihatan. Ini lagi di jalan kayak gini nih, terus depannya gunung gitu. Iya, kelihatan. Emang lu pernah kayak di Swiss gitu kan, lu lihat dah dari YouTube kan ada, cu. Ya, gua mau beli Woltek tutup. Tuh. Oh. Hah? Si Edo punya. Oh, gua mau bikin konten. Itu bukan Woltek anjing. Apa? Woltek. Woltek. Kalau Woltek tuh seakan-akan tuh kayak toko komputer anjing. Kenapa tek nih? Ini orang tek nih bunyinya. Tek. Toko komputer lah. Gue masih 3 kilo lagi. Weh. Nah, terus gue makan apa dong? Makan raos, sumpah. Oh, sumpah udah lama kita gak ke raos, cu. Ini kenapa mobilnya panjang ini ya? Berarti korbannya banyak nih. Weh, gue akan ngedit. Weh, gak ada hubungan, sumpah. Let's go. Wih, gua patah-patah. Gua patah-patah. Gua juga langsung patah-patah, cuy. Sumpah. Woi, ini kantor ini kayak di. Woi, ini kantor Apple. Woi, woi, woi. Mana? Bukan ya. Kayak di startup aja. Woi, sumpah gua belum nonton sama sekali lo, enggak jadi nonton gua kemarin. Bakar, cuy, gedung pencakar langit, cuy. Mana? Tuh di kiri. Aduh, pencakar langit. Itu tuh lihat tuh, langit dicakar-cakar tuh berasap tuh lihat tuh. Tuh. Cincong fan enggak sih? Wah, enak banget sih cincong fan. Parah ya. Bos kalian semua. Sirene bro, sirene. Aku bingung makan apa udah antara aja. Masih gedung pencakar langit ya. Wah, kita gua pengen lihat dalam. Pencakar langit kebakar tuh lihat. Oh iya. Oh, seru nih kalau gedung nih. Gedung perkantoran, cuy. Oh, ini pasti ada yang masak Indomie lupa nih. Ya, nih kelupaan nih. Lupa diangkat pasti bangsa. Iya. Waduh. Ya ampun. Maaf. Wah, melek langsung anjing. Gua juga. Nah, kalau ini gua pernah lihat nih kayak di tengah-tengah kota gini terus ada lautnya, ada sungainya gitu. Tahu gua nih. Gunung weh. Oh, gunung ada weh. Emang ada ya? Ada weh. Ada. Ini keren banget. Soalnya dia tanahnya banyak ya. Kalau kita kan ada space dikit dibuat ini ya, kantor ya. Iya. Iya. Dibangun ruko, ada tanah dikit bangun ruko. Weh, macet anjing. Jakarta nih. Weh, sumpah minggir. Minggir. Tuh lihat nih. Ini pengendara bodoh, lihat pengendara bodoh. Jaraknya jauh banget ya, pelan-pelan ya kan. Padahal dipepet depannya. Gue jaraknya jauh tapi pelan-pelan. Kalau lu pengecualian gue, lu kan memang begitu. Woi, nah gue kira yang gede-gedenya kebakar. Ya ampun, ternyata. Oh, tapi gede juga lu. Woi, kafe. Woi, panggilnya harus bener lu anjing. Oh, lu bayangin gak sih kalau warung hop bimbang kayak gini, Koy? Gua sih amsyong sih kalau gitu sih. Gua juga anjing, gua udah pasti cuma bisa diem anjing. Iya kayak, shit. Tapi gua sempat kepikiran sih pas warung hop bimbang, ini kalau kebakaran kita harus ngapain ya? Soalnya kita gak ada alat itunya, weh. Iya, cu. Racun pemadam api.
Racun api. Pemadam api. Racun api. Pemadam racun api. Racunnya dari mana sih? Kenapa racun anjing? Ya itu namanya racun api, cuy. Pemadam api. Apa ya? Itu tuh udah bahasa Indonesia yang aneh, racun dan api gitu. Iya, itu dia, madu dan racun biasa, racun api biasa, cuy. Enggak biasa. Ya? Pemadam api. Wah, supply line-nya aku buka. Wah, tempatnya, mah. Oh, ini ada kapak isinya. Ini apa nih? Oh, ini beda beda ini ya, guys, ya. Ini nih. Tuh tuh tuh. Gua bawa ini aja dah. Weh. Ini apa isinya? Enggak ada apa-apa. Weh, gua langsung mulai mademin gitu enggak sih gue? Langsung mademin aja. Ini emang enggak pakai air, weh. Hah? Ini enggak pakai air. Ini kafe, weh. Kafe, kafe enggak perlu air kok. Weh, gua kebakar. Turn off dulu, turn off electric city. Yong, di kiri lu, di kiri lu. Oh, enggak pakai air. Gua matiin, gua matiin. Kang, gak mungkin dong gak pakai air. Kang. Ini bisa pakai ginian emang. Ini kafe, cuy. Ginian cukup, boy. Gua udah pemadam kebakaran 18 tahun, cuy. Ada orang enggak? Enggak ada, enggak ada. Kita masih kalau di Malaysia namanya kita tuh apa? Bomba. Kenapa bomba? Bombastis. Iya, bomba namanya tuh. Woi, gua kebakaran anjing kaki gua. Bukan. Hey, anak gua sumpah. Enggak mau kerja. Ini sih dikit, dikit banget sih. Terus ini tutup dong. Oh, lagi renovasi. Ini pasti gara-gara ada yang ngerokok ini. Ini anjing. Lagi renov dia ngerokok, bangsa. Ngerokok nih. Di sini nih pasti ngerokok ya nih. Gua pengen tahu ini kalau udah stage makin tinggi susah apa sih? Gua pengen yang paling susah gitu loh. Dara. Woi, gila. Tiba-tiba jadi kencang. Woi, driving time kita slow. Slow. Lah, enggak ada misi selanjutnya, weh. Hah? Woi, pakai ini yang ini aja deh, jangan yang ini deh. Truknya enggak ada air. Enggak bisa milih anjing. Hah? Gua enggak bisa milih. Tadi gua mau milih truknya cuma yang bisa dipakai buat misi itu cuma itu doang. Tuh, ini ganti truk aja. New mission. Duh, putih. Oh, udah pernah kan ya ke rooftop ya? Belum kayaknya. Coba ya. Nih, ini kita bisa naik mobilnya nih. Mobilnya bisa kita... Nih, ada pilihannya yang ini sama yang ini. Mm-hmm. Yang ini gak sih? Ini klasik banget gak sih? Okay. Yang Viper klasik banget gak sih? Ini kayak di kota jadi, gue. Nanti kalian bisa naik ke tangganya, gue gerakin ya. Tahu kan nih tangga? Oke. Tahu. Ntar lu arahin gue di area atas ya. Oke, siap. Tenang, gue bisa ngatur. Gue gerakin nih tangganya. Nah, mantep nih tangganya nih. Mantep nih. Oh, deket nih, cuma 1 kilo nih. Pertanggaan. Ini ada tempat burger. Woi, gue lapar. Makan dulu bisa kali ya? Enggak bisa anjing, ada orang itu nunggu kita di situ. Unit wanted dispatch. Pas awal. Enggak ada paksona mau bilang ini. Enggak ada. Wah, paksona sowak anjing. Paksonanya kayak orang kesentrum. Bah. Tuh sowak paksonanya, cuk. Gue lapar banget, makan apa ya? Sumpah. Ini kalau pemadam kebakaran tipe-tipe kayak lo berdua nih udah banyak orang mati sih. Gimana kalau dikit lapar, jalan dikit lapar. Hah? Apa? Hamburger. Tangan. Menurut gua lu harus pesen Pak Gembus. Waduh. Menarik sih Pak Gembus sih. Parah ya. Nah, kita kerja dulu nih. Ini api depan mata tuh lu lihat. Api depan mata nih soalnya nih. Ah, ini api unggun nih kecil. Tapi ini digenteng, bro. Tuh. Woy, jadi lu harus lewat tangga yang gua sediakan nanti. Oke. Okay. Woi, gitu orang udah ada. Dari atas. Keren banget. Eh, kok enggak bisa sih? Ah, entar habis ini kali. Wih, keren banget nih bisa di atas itu ya. Tuh, jadi lu berdua di situ ya. Oke. Ini sih gede, cuy, dari atas gitu susah lu. Enggak apa-apa. Semoga supply line-nya udah ada supply line berarti kalau tag line. Jadi dipasangin. Enggak tahu nih. Kita tunggu komandonya ya tadi. Wah, ada mobil kuning tuh. Belum. Oh, udah.
Lailan ready, bos. Gua turunin tangganya dulu, bro. Hah, belum? Bener-bener nih ya, pembohong nih. Bentar, cara turunin tangganya gimana? Gua lupa nih. Supply line di mana supply line? Ini supply house nih di sini. Di mana supply house? Ini gua buka supply line ya bentar. Gimana caranya ya? Nih, ini supply line ya. Bentar, airnya gimana dimana? Cara? Oh, ada nih, ada tulisannya. Oh, ini waktu itu gua naik bukan sih? Oke. Cuma kita harus supply line udah. Oh, di sini nih. Supply line udah. Mana? Climbing apa? The ladder is oh. Oh ini nih udah. Nah. Naik. Wah, itunya mana? Nozzle. Lu udah kontrol. Cepet naik. Mana? Nozzle-nya mana, cuy? Oh ini. Ntar gua ambil ininya dulu. Lah, lu tagline-nya siapin dulu. Gua dropping. Bentar pasang dulu ya. Kalau udah pegang tagline-nya bilang ya. Dah. Ntar gua mau ya nozzle. Ampun, gua tempat gua diambil sama si Akyong dong. Tempat apa? Dah. Cara naiknya, bro. Ke situ, bro. Ayo naik. Mana kalian? Oh, masih ntar ini si Akyong udah been move, enggak bisa. Siapa sih? Halo, enggak bisa, we, bisa, we. Ini gue. Coba. Harusnya bisa kok. Gue dari sebelah sini deh. Coba, climb ladder coba bang. Enggak, coba gue climb ladder ya. The ladder is not possible. Ada the ladder is currently being moved. Jadi harganya harus dipindahin dulu deh. Baru naik. Iya. Coba lu gerakin dulu deh gue. Nah. Ini lu gak lihat tuh bro. Hah? Ini gue udah gerakin nih. Nah udah, stop, coba stop. Lu keluar dari situ bisa gak? Iya, turun coba. Sabar. Coba lu naik dulu. Gak bisa cuy. Drop the host to control ladder, hah? Kontrol. Kan yang climb. Kan mau naik dulu, naik climb. Iya gue. Ini gue bisa anjing nih. Tuh. Iya gue gak bisa. Tiba-tiba gue di atas, gue jatuh. Goy, sumpah goy. Gue liat gue deh goy. Gak bisa, lu gimana bang? Bang anjing. Bang, nih, gue siram air bang, sadar bang. Weh, bangkit, bangun. Su, gue jatuh su. Revive. Mampus lu. Nah, udah gue revive. Iya, gue jalannya gini tapi. Hahaha. Udah. Buku naik juga dah. Anjing banget. Loh, bawah? Bang, sumpah bang. Weh, bisa gak? Ini kan aneh kan? Coba, enggak. Ini tuh ada yang salah pasti, Laura. Terserah deh lo. Mau salah-salah gimana, goy? Gue turunin gini dulu nih. Wah, ini video gue gimana dah? Gue kayak gini sumpah jalannya. Gimana cerita dah? Tuh, gue bisa nih dari sini nih. Coba gue naik yang ini bisa gak? Naik satu lagi yang coba. Orang ini. Oh, satu ini satu orang kayaknya deh, bener-bener. Oh, yang ini nggak support ini, goy. Yang ini mobilnya di yang atasnya itu nggak pakai, kita bisa kayak mobil sebelah. Yeah, ini yeah. Langsung semprot. Pantesan kita mau manjat-manjat kagak bisa. Bang, lu. Ya gimana? Gue miring kayak gini. Jadi gue manual deh, dari bawah. Gue bener-bener panjang banget nih. Oh jadi itu lu yang kontrol kayak gitu? Iya ternyata gitu. Gue gak bisa madamin api, I'm sorry nih bray. Gimana ya bray ya? Tadi gue udah boleh kan pada lu? Tadi gue juga udah revive bam. Tolol banget anjing.
Gimana ya bro ya? Gila sofanya kebakar cuy. Kita masuk gak sih? Ntar gua pecahin dulu semua kacanya pakai. Ntar gua kayak air. Dinding-dingnya gua iniin dulu. Gua lagi matiin airnya nih, air apinya. Wah, api gua sih gede kalau pakai mobil lu. Enak juga di begini nih. Ini kalau mandi pakai air ini sih gokil ya. Gua masuk guys, di dalam. Wes. Wes roboh, roboh. Watch out. Ceiling is coming down. Boy, akhirnya gua aman nih. Udah bener lu. Nah, udah bener gara-gara ngepray. Gua di ruang tamu. Atap atasnya udah gua matiin. Perlahan-lahan. Ini ada Bambang. Tahu juga ya. Ini ada nah, ada yang chemical, ada yang chemical. Udah enggak. Nah, ini matiin ini. Terus pakai attack line bener. Ada yang chemical. Ini ada letupan-letupan. Ini kebakar. Pokoknya atapnya dulu matiin, cuy. Ini gua lagi berusaha nih atapnya dulu nih. Nah. Ini gue lagi pademin dari dalam. Woi, gue kebakar. Apa banget sih? Hey. Oh, gue harus cari titik apinya dulu. Oh, terbatas cu persediaan kita. Apanya? CO2-nya. CO racun apinya terbatas. Pemadam api. Racun api. Pemadam api. Racun api. Ini nggak bisa dimatiin lagi yang ini apinya. Atapnya dulu sih paling bener. Kan lu yang ngurusin atapnya, boy. Kalian dari luar nggak bisa ya atapnya ya? Nggak bisa, gue pakai pemadam api. Soalnya kan ada yang bilang ini kan. Bang, ini ada yang menyebabkan kebakaran terus nih. Gue harus turun deh. Gue harus bantu kalian di lapangan deh. Lu bukan lagi di rumah orang ya, bukan di lapangan ya? Harus. Tagline gua mana? Wah, banyak banget ini. Banyak cuy. Punya gua. Oh. Ya udah gua siapin lagi. Gua harus dari sini. Wah, fatal error, the game crash. What the? Apa lu? Eh, gua juga. Hah? Fatal error. Ngaker nih abis makan Indomie dia. Gua datang. Indomie selera pedas nih pas ini. Tuh, kebakar beneran. Baru kebakar gara-gara jatuh. Roofnya. Wah. Apa lu? Ini tiba-tiba kebakar lagi. Baru gua padamin langsung nyamber lagi apinya. Hati-hatilah, api itu menyambar. Gua tetap fokus genteng ya. Gua langsung. Wah. Long. Oh, bang. Kyo, sumpah gua mati nih. Cepat tolong. Kalian berdua. Iya. Woi, bodoh. Itu ada ini, ada yang nyamber, coy. Itu Bang, lu pasti semprot-semprot tadi. Enggak. Itu bukan gua yang nyemprot. Sabar. Gua enggak nyemprot bagian situ. Bentengnya lagi gua matiin dulu, sabar. Bentar gua ngambil lagi ininya. Benteng dikit lagi nih. Woi. Kok gentengnya yang gak bisa mati? Eh, lu pergi padamin sana. Si. Dia dari bawah nih. Tinggal dikit lagi, padam semuanya. Genteng udah padam semua. Buka pintu. Wow. Dia juga apinya bro. Desi. Gila nih. Bro. Woi. Kayaknya butuh ini deh. Pemadam api. Ini racun. Iya. Pemadam. Racun. Madam. Racun. Pemadam. Pasti pemadamnya di kitchen. Gue dari belakang.
Gue dari taman belakangnya. Oh. Ini sih ngeri banget sih. Panik. Ini satu rumah kalau kebakaran kayak gini sih bahaya juga nih dia. Wah, gua kebakaran anjing. Fokus kitchennya ya, Kyung ya. Wah, 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 abis ininya. Gua ambil racun api yang baru. Pemadam api anjing. Woi, racun api. Ada nih. Oke. Dikit lagi guys, dikit lagi guys. Gua udah bisa masuk pelan-pelan nih. Oh. Ini di kitchennya nih pasti nih. Ini gua dari belakang, gua enggak tahu di kitchen atau bukan. Pakai ini loh tadi lo. Coba 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 jangan di air, jangan di airin, jangan di airin, biar gua aja. I'm with you boss, lead the way. Kok jadi gede lagi anjay. Udah kecil nih, Gue ngurus. Wah, hujannya sih parah banget, kasian abang gojeknya. Emang hujan di rumah lu? Iya. Yeah. Sebenernya kalau pemadam api ini yang dibutuhkan air hujan ya. Iya om Skrut, joget Ki. Lu tahu tarian pemanggil hujan gak gue ya? Nah iya, makanya joget Ki gue. Tau lah, bukan penari bro. Kyung, lu kenapa di luar terus, Kyung? Lah, kan gua ngambil lagi. Habis kah? Habis di dalam, guys. Wah. Dalam, guys. Itu di dalam, guys. Gua udah di ruang tamu nih. Kayaknya ini ruang tamu sih nih. Yang bentukannya. Wah, ini misi terbesar kita berarti ya sampai saat ini ya. Iya, rumah Bener-bener satu rumah ini bikin kepala. Bener-bener. Sumpah abis kah extinguisher kita? Oh, gue pakai air kok ini. Tunggu pakai air nih, gue udah masuk pelan-pelan ya. Ah. Udah gak ada. Wah, ini kebakar mulu yang ruang tamu nih, udah gue padem-pademin. Matiin atapnya dulu, woi. Atapnya dulu, atapnya dulu. Lu pada fokus atap deh. Gua makin fokus yang di ininya nih. Gua di WC sekarang nih. Bang. Tuh harus atapnya dulu Kyung, pokoknya Kyung. Bagian atasnya dulu. Iya kak. Baru bisa lu jalan. Ini kayaknya udah bisa pakai air deh sekarang. Bisa kok, dari tadi gua pakai air nih. Enggak, tadi kan ini di kitchen kan ada yang ini. Pokoknya atapnya dulu, kalau atapnya masih nyala, dia nyamber terus. Jadi kita apinya yang atas dulu, ngarahinnya ke atas. Wey. Oke, gue cari tagline. Jing. Bener-bener api depan mata gini anjing. Nozzle. Karena gue sih kuat gitu ya sama api ya. Panas gak sih kira-kira? Panas. Coba dulu deh gue gimana gue. Panas sih. Ya? Panas ini. Udah bener-bener kayak neraka gak sih? Tetap gak dapat fase kita sih. Gak dapet. Tadi udah gagal. Ini nyembor, ini yang di ruang tamunya nggak padem-padem bang. Atasnya dulu Kyung. Gak bisa bawahnya, harus atasnya dulu. Iya bisa, dari dinding atas ini udah gue pademin nih tuh. Pokoknya harus atasnya dulu ya. Dapur udah mati pokoknya. Itu di ruang tamu. Sumpah. Siapa tuh yang kena? Gua.
Yang di situ udah Kyong. Enggak, belum. Ini gua bantu. Di situ dulu, di situ aja. Ini gua dulu, gua dulu. Kita bagi-bagi ruangan, bagi ruangan. Aman nih gua kayaknya. Habis lagi. Udah pakai air aja, Kyong. Pakai air, Kyong. Udah kelar yang itu ya udah kelar, okay. Kyong. Gua lagi nyari nozzle nih. Ini dikit lagi sih gua. Harusnya. Ini ruang keluarga nih. Kalau mereka nyatu, ada treadmillnya. Treadmillnya rusak, anjing. Bangsat, 18 juta nih. Sayang banget. Sumpah! Gue kayak fokus banget gitu loh. Ini harus padem, harus padem, harus padem. Kita udah mulai mendalami ya, benar-benar jadi. Iya cuy. Madam yang sesungguhnya ya. Oke, ini udah. Gue equip nozzle. Nah, udah. Gue balik lagi ke dalam. Kita menghabiskan berapa liter air ya? Tahu deh, apalagi pemadamnya kita bodoh. Iya. Ini yang ininya nih, gue coba pademin atapnya ya. Udah Kyong, masuk aja dari dalam Kyong. Kita butuh bantuan di dalam Kyong. Oke. Aman nih kayaknya dalam nih, udah mulai aman nih. Udah tinggal mulai padam. Harusnya. Ini TV-nya kebakar mulu nih TV-nya nih. Ini TV apa bensin sih? Nah, bawah udah aman nih, bawah tinggal atapnya nih. Ya pokoknya atap-atapnya dulu. Atap dalam, atap dalam, atap dalam. Nah. Matikan atap-atapnya dulu. Atap luar, gue cek atap luar. Nah, gue bantuin, gue atap luar ya, urus ya. Gue bantuin Igoy. Kontrolnya gimana sih? Di samping mobilnya ada kontrol ladder. Atap luar, kayaknya udah deh bang yang luar. Masih ada yang kebakar, Goy. Atap di atas ruang tamu. Masih banyak, Goy. Number lagi ya? Enggak. Atasnya emang belum padam. Gua padamin atas dulu nih. Dah, atap aman. Udah, ini dikit lagi. Cara benar dikit lagi. Ada luang keluarga. Gak ada korban kan? Udah gua selamatkan korbannya. Seorang wanita. Satu doang korbannya. Betul. Nice. Gila sampai begini dong. Sumpah. Gila ini udah gosong abis. Total weh ini. Hancur sih rumah kayak gini, hancur sih. Fix. Tank udah enggak ada. Biayanya mahal dibangunin lagi nih. Ini misi tersulit kita. Halo Mas, enggak usah pakai itu juga enggak apa-apa, Mas. Woi, sumpah dia makanan.